Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Pemeriksaan ex atau mantan pejabat KPK Rafael Alun Trisambodo yang dilakukan oleh KPK, di mana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa dan memanggil mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terkait untuk memberikan klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya. Sebelumnya KPK melaporkan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebesar 56 miliar rupiah. Dan Deputi Bidang Pencegahan KPK menyebutkan, Pahala Nenggolan menyebutkan bahwa KPK telah mengirim tim ke Minahasa Utara di mana ditemukan 6,5 hektar lahan atau tanah atas nama istri Rafael. Sebelumnya Rafael melaporkan 6 perusahaan termasuk usahanya yang berada di Minahasa Utara. KPK mengungkapkan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nenggolan menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada larangan bagi pejabat untuk memiliki aset atau harta kekayaan dalam jumlah yang besar asalkan profilnya sesuai atau asalnya jelas. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo memenuhi panggilan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi soal harta kekayaannya senilai 56 miliar rupiah ini. Rafael diketahui datang ke gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta sekitar pukul 8 pagi. Sementara agenda klarifikasi sebenarnya baru dijadwalkan pukul 9. KPK mengonfirmasi harta dan sumber harta kekayaan Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Harta Rafael menjadi sorotan usai putranya Mario Dandi Satrio menjadi tersangka kasus penganiayaan remaja yang memakan korban yaitu David Ozora yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kemudian memanggil mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini untuk bisa memberikan klarifikasinya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN milik Rafael. KPK sebelumnya telah mengungkapkan bahwa harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo mencapai 56 miliar. Ini ternyata tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Melalui Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nenggolan, Rafael pada tahun 2011 pernah melakukan wajib lapor dan pada 2019 harta yang dilaporkan diperiksa. Secara administratif ketika itu seluruh harta kekayaan Rafael sebenarnya sudah sesuai. Pahala menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada larangan bagi pejabat untuk memiliki aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar asalkan profilnya sesuai. Saudara, KPK menyebut bahwa proses klarifikasi terhadap Rafael Alun Trisambodo mantan pegawai Dijen Pajak tidak hanya dilakukan kali ini saja, proses klarifikasi akan terus berlanjut. Bahkan KPK juga pernah memeriksa Rafael pada tahun 2018. Selain itu KPK juga mengirim tim ke Minahasa untuk meninjau rumah Rafael yang berada di Minahasa Utara.
Proses klarifikasi ini bukan hanya sekali. Saya pastikan bukan hanya sekali, karena pasti lagi gitu ya. Dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor tuh masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi dulu, ini semua diverifikasi pakai aplikasi plus orang. Kalau dia masuk yang kita sebut outliers gitu ya, entah hartanya naik tinggi, entah utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya seketika gitu. Jadi kita tahan, lantas kita lihat lagi, masuklah dia ke pemeriksaan. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, adalah kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami, kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu. Hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa enggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang enggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasanya buat tahun itu. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya, ini saya baca laporannya. Saya baca itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Ya, periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya. Gitu, oleh karena itu, kita bilang, kita baca pasti yang PPATK, bagian yang dari kita tindaklanjuti, tapi karena periodenya jauh gitu, pada saat ini kita perhitungkan dalam pemeriksaan, tapi polanya saja yang kita ambil. Kira-kira kayak mana sih ini orang jalannya. Nah, yang berikutnya, saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65 ribu meter, 6,5 hektar, dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LKPN-nya, sudah ada, gitu. Jadi dua perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan dua dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, satu lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN enggak? Enggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Itu atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja.